gimana nih? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد. Yang saya raikan seluruh warga Perbadanan Putrajaya, seterusnya para penonton tidak kira di mana saja berada, sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Kepulauan Riau, Sumatera, di selatan Thailand atau di mana saja berada. Juga kita muliakan tuan-tuan guru kita, para alim ulama, para habaib. Dan khusus pada pertemuan kita pagi ini kepada seluruh para puasawan. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita sama-sama bergabung di dalam siri Bicara Nur Ramadan 1441 Hijriah yang dibawakan kepada kita oleh Perbadanan Putrajaya. Dan tiba giliran saya pada pagi ini untuk menyampaikan satu syarahan yang mudah-mudahan bermanfaat, iaitu syurga yang dirindukan. Alhamdulillah hari ini juga tak terasa puasa sudah hari ketujuh. Perempat pertama telah pun ditempuh. Ibarat benih yang sedang tumbuh, jagalah ia supaya utuh. Salah satu daripada kelebihan berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak sebegini adalah setiap amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka moga pertemuan kita dalam majlis ilmu sebegini, mendengar hadis-hadis, mendengar ayat-ayat Quran, bernilai ibadah di sisi Allah. Baik, saudara, bila bercerita atau berbahas tentang persoalan syurga yang dirindukan, tajuk sebegini bagus. Sebab syurga ini adalah perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang berlaku selepas daripada kita meninggal dunia. Sebab itu pernah ditanya, siapakah orang yang paling cerdik, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, orang yang paling cerdik sekali adalah aktsaruhum lil mauti dhikra. Orang yang paling cerdik sekali adalah orang yang sentiasa mengingat kematian. Tetapi kata Nabi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Tapi orang yang lebih cerdik daripada itu adalah orang yang buat preparation ataupun buat persiapan untuk menghadapi kematian. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maka kita bercerita tentang syurga pada pagi ini. Ini kita buat persediaan. Apakah cara untuk kita nak masuk ke syurga Allah ini? Baik. Secara pertama, mari kita kenali syurga. Syurga ini dia bertingkat-tingkat. Dia ada level dia. Sebagaimana kita bekerja, ada grade. Orang kerja kerajaan, dia ada grade. Ada grade 41, ada grade 44, ada grade 48 dan begitulah seterusnya. Maka syurga pun dia ada grade-grade juga. Syurga yang ranking paling bawah namanya syurga Al-Khuldi. Syurga Khuldi ini direkodkan dalam surah Furqan ayat yang ke-15. Qala Allahu a'dattu li'ibadiyas salihin ma la'ayna ra'at. Dalam Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang kedudukan syurga Khuldi ini. Walaupun dia duduk paling bawah sekali ataupun ranking paling bawah, tapi jangan kita bayangkan dia paling bawah tu maknanya dia setara dengan hotel bajet saja. Tidak. Syurga ni walaupun dia paling bawah, tetapi dia punya nikmat itu luar biasa. Sebab itu ada satu hadis daripada Bukhari dan Muslim.
Nabi bercerita nikmat syurga ni, walaupun dia adalah syurga paling bawah, tetapi nikmatnya mala aina ra'at wala uzuna sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dia punya nikmat itu tak pernah dilihat oleh mata. Seumur hidup kita tak pernah tengok. Dia punya nikmat tak pernah dengar oleh telinga sebelum ini. Dan tak pernah terdetik pun dalam hati manusia. Itu yang paling bawah tu. Bayangkanlah syurga yang paling tinggi. Sebab itu kalau dalam syurga disebutkan tentang ada bidadari. Tak mungkin bidadari itu satu bidadari yang pernah kita tengok di dunia. Tak pernah. Mana janganlah diumpamakan rupa orang ini, muka dia macam orang ini. Tak ada. Begitu juga dalam syurga, ada diceritakan terdapat sungai. Janganlah kita bayangkan macam sungai Kelang ke sungai Pahang ke. Tidak. Di sungai cara syurga. Itu kelebihan syurga Allah. Syurga yang sikit atas daripada Jannatul Khuldi adalah syurga Maqamul Amin. Yang ini ada direkodkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 51. Atas sikit daripadanya syurga Darul Muqamah. Yang ini ada direkodkan dalam surah Fatir ayat 34 sampai 35. Tinggi sikit daripada itu namanya syurga Darussalam. Yang ini ada direkodkan dalam surah Yunus ayat yang ke-25. Sikit atas daripada dia namanya syurga Ma'wa atau Jannatul Ma'wa. Yang ini ada disebutkan dalam surah Sajadah ayat 19. Dan surah An-Nazi'at ayat 41. Kemudian ada pula syurga yang popular, Jannatun Na'im, syurga Na'im. Yang ini disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 56 dan surah Luqman ayat yang ke-8. Kemudian atas lagi ada namanya Jannatun Adnin, syurga Adnin. Yang orang putih panggil Eden, Eden. Ini disebutkan dalam surah Taha ayat 36 dan dalam surah Sa'd ayat yang ke-50. Kemudian atas lagi, ini kemuncak surga, namanya Jannatul Firdaus. Surga Firdaus. Orang putih pun kenal dengan surga Firdaus. Mereka memanggilnya Paradise. Nah, ini banyak dalam Quran. Contohnya surah Al-Kahfi ayat 107. Ataupun dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Saudara, surga ini, jarak antara satu surga dengan satu surga. Itu bukannya dekat-dekat, jauh. Jauh. Jaraknya bukan macam perdagangan Putrajaya dengan Majlis Bandaran Kuantan. Tak. Dia punya jaraknya itu inna fil jannati mi'ata darajatin dahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Baina darajataini kama baina samai wal ardi. Surga ni kata Nabi jaraknya antara satu surga dengan satu surga bagaikan jarak antara langit dan bumi. Begitu tinggi sekali atau jauh sekali jarak antara satu surga dengan satu surga. Dan surga ini jangankan antara surga dengan surga. Antara satu surga, dia punya daun pintu saja, itu pun sudah begitu luas sekali. Macam rumah kita ada pintu. Antara daun pintu kanan dengan daun pintu kiri, tidaklah jauh sangat jaraknya. Tapi surga, kata Nabi, وَالَّذِي نَفْسْ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ innama bainal misra'aini min masari'il jannah lakama baina makkata wa hajara au kama baina makkata wa busra. Demi Allah, kata Nabi, jarak antara dua daun pintu surga sejauh jarak antara Mekah dengan Hajar ataupun jarak antara Mekah dengan Busra. Mekah, Busra. Mekah ni di Mekah, Busra ni terletak di selatan Syria hari ini. Jarak daripada Mekah 2,488 km. Begitu luas sekali surga. Satu surga saja sudah begitu luas. Maka jarak antara satu surga dengan satu surga yang lain itu jauh lebih luas lagi. Persoalannya, bagaimana kita nak menggapai? Kita nak menjadi ahli? Kita nak masuk ke dalam surga-surga ini? Pertama, kita disuruh oleh Nabi SAW kalau berdoa, minta syurga. Minta syurga. Jangan malu-malu, jangan segan-segan nak berlapik-lapik, cakap berkiah-kiah berpantun, tak payah. Minta syurga ni, kena minta. Itu dalam satu hadis kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Nabi sebut, man sya'alallahul jannah salasa marratin qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Kata Nabi, siapa-siapa yang memohon untuk masuk surga tiga kali, ya Allah masukkan aku syurga, ya Allah masukkan aku syurga, ya Allah masukkan aku syurga, maka syurga pula akan berdoa kepada Allah, ya Allah masukkanlah orang ni ke dalam syurga. Jadi bila kita minta, kita akan dapat. Lepas itu kita habis terawih ataupun dalam bulan Ramadan yang terdoa yang popular, kita bacakan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami mohon padamu keredaan dan juga syurgamu. Kena minta dengan Allah Ta'ala. Allahumma inna nas'alukal jannah wastajiru bika minan nar. Ya Allah, aku mohon padamu syurga dan minta jauh daripada neraka. Dan apabila kita minta jauh daripada neraka, kata Nabi, wa man istajara billahi minan nar qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Bila seseorang minta dijauhkan daripada neraka pula, maka neraka pun akan berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkan orang ini daripada neraka. Hadis riwayat Imam Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada satu keistimewaan. Ada orang tertentu, surga memang menanti-nanti kedatangan dia. Kita hari ini baru nak bincangkan tentang orang yang mendambakan ataupun orang mengimpikan surga. Surga yang dirindukan. Tapi ada orang, surga pula rindu kepada dia. Siapakah golongan ini? InsyaAllah kita boleh jadi golongan ini. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu kepada empat golongan manusia. Qalil Quran, wa hafidhil lisan, wa mut'imil jiyan, wasa'im fi syahri Ramadan. Empat golongan yang paling didambakan, dirindui oleh syurga. Pertama sekali, talil Quran. Orang yang suka baca Quran. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang suka ataupun tahu menjaga lidah, menjaga mulutnya dari bercakap benda-benda yang bukan masalah dia. Yang ketiga, wamut'amil ji'an. Orang yang suka beri makan pada orang yang lapar. Yang keempat, wasa'imi fi syahri Ramadan. Orang yang sedang berpuasa pada bulan Ramadan. Empat-empat amalan ni, alhamdulillah, sedang kita lakukan dengan baik sekali pada bulan Ramadan. Sebab Ramadan ini kebetulan kena dengan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Walaupun kita dijangka PKP ini berakhir pada 12 hari bulan Mei, namun kalau ditakdirkan ditamatkan PKP, kita sendiri tetap kena teruskan PKP untuk diri kita sendiri. PKP dalam arti kata, puasa kena penuh. Puasa kena penuhkan sampailah habis bulan Ramadan. Tapi hiaskan puasa itu dengan empat amalan tadi, iaitu mesti baca Quran, jaga mulut. Yang ketiga, belanja orang buka puasa atau belanja orang makan. Dan puasa kena jaga. Wasa'im fi syahri Ramadan. Jadi empat golongan ini, kata Ibn Abbas, dirindui oleh syurga. Ini riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Baik, persoalan bagaimanakah cara kita orang-orang beriman ini akan mendapat syurga daripada Allah? Apa dia punya SOP dia? Tata caranya bagaimana? Baik, ada tiga cara. Pertama sekali, orang beriman, ada golongan yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Ini golongan pertama. Ini special untuk VVIP. Masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam satu hadis Nabi sebut, wa'adani Rabbi Azza wa Jalla ayyudkhilal jannata min ummati sab'ina alfan bighairi hisabin wala azabin ma'a kulli alfin sab'una alfa. Allah telah berjanji pada aku bahawa seramai 70,000 orang umatku akan dimasukkan syurga tanpa hisab dan tanpa seksa. Itu Nabi cerita, Allah dah berjanji. Dan bagi setiap 1,000 daripada jumlah itu, mereka bawa pula 70,000 orang lagi. Ini hadis
riwayat Imam Ahmad. Syekh Shu'aib Al-Arnaut, iaitu seorang ulama hadis yang disegani, mengatakan hadis ini sahih dan sanad hadis ini hasan. Maka berdasarkan hadis ini, Nabi boleh bawa 4,900,000,000 orang masuk syurga tanpa perlu melalui apa-apa pemeriksaan. Umpama kita masuk ke negara orang, sampai di lapangan terbang, nak keluar daripada lapangan terbang, kita akan diperiksa di pelbagai tempat. Kita kena periksa di immigration, kita kena periksa di custom, kita kena periksa macam-macam pemeriksaan demi pemeriksaan, kesihatan pun buat pemeriksaan. Barulah kita boleh keluar ke destinasi. Maka begitu juga di akhirat nanti, nak dapatkan masuk destinasi iaitu syurga, kita ada banyak pusat-pusat pemeriksaan. Pusat kuarantin tak tahulah atau tidak, tapi pusat pemeriksaan itu memang banyak. Jadi antara satu pemeriksaan itu banyaklah kerenahnya, tanya soalan itu ini. Tapi bagi orang yang level VVIP, Nabi bercerita, Allah berjanji boleh masukkan mereka ni tanpa apa-apa pemeriksaan. Terus lurus saja, terus masuk dalam surga. Tapi bukan semua orang layak dapat. Syaratnya dalam satu hadis riwayat Bukhari, humul ladzina la yatatayyaruna wa la yastarquna wa la yabtaguna wa ala rabbihim yatawakkalun. Syaratnya mereka itu tidak melakukan tiarah. Tiarah ini orang suka menganggap benda ni ada bagus, benda ni tak ada bagus, benda ni ada sial, benda ni ada bertuah, ada malam, macam-macam. Oh, itu jangan. Kita jangan ada perangai begitu. Dulu orang menjangka tahun 2020 adalah tahun prosperity. Prosperity celah mana? Dah 40 hari lebih dah duduk di rumah saja. Jadi tak boleh nak percaya sangat orang punya telekan, orang punya kiraan-kiraan tahun ni ala ong, tak ada ong, tak ada. Kita orang Islam, tiap-tiap hari adalah hari yang bertuah. Tiap-tiap hari. Ini ujian tu cerita lain. Tapi tiap-tiap hari adalah hari yang baik. Yang kedua, tidak minta wala yastarquna. Orang yang tidak minta diruqayah ataupun dia berubat dengan cara jampi serapah yang tah mana-mana datang ilmu, kita pun tak tahu. Diwadi manikam sinawari. Kita tak faham bacaan-bacaannya. Yang ketiga, wala yaktawuna. Orang yang melakukan perubatan, kaedah perubatan menggunakan besi panah. Ini tidak, zaman sekarang ni payah dah mencari. Sekarang dah teknologi. Tiga golongan ni saja yang Nabi tak dapat nak menolong untuk masuk syurga tanpa hisab. Tapi selain daripada itu, insya-Allah dengan izin Allah boleh mereka masuk syurga tanpa hisab. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua, kata ulama, orang beriman ini dia akan masuk syurga tetapi dihisab terlebih dahulu. Masuk juga tapi kena lalui pemeriksaan. Hasil daripada pemeriksaan, hasil daripada satu pos pemeriksaan ini, akhirnya Allah akan mengampuni juga dosa mereka dan mereka akan masuk syurga juga. Yalah, beratur tu memanglah penatlah sikit, tapi pengakhirannya tetap masuk syurga. Beratur dia memang penat. Kita musim-musim PKP ini kadang nak beli kicap saja sebotol. Kalau pergi pasaraya beratur tak padan, tak baloi, beratur panjang sangat. Beratur nak masuk setuhan. Masa nak membayar, beratur lagi. Beratur. Jadi beratur ni dia ada renyah dia. Dia ada kepenatannya. Tapi kalau orang VIP, dia tak payah beratur. Ini kalau contoh di akhirat, dia tak ada beratur-beratur. Nak kena cek suhu ke, tak ada. Dia sup saja. Dia VVIP. Mungkin bagi level yang sikit bawah, dia kena dihisap terlebih dahulu. Ada satu hadis, dipanggil hadis bitaqah. Hadis ini terkenal. Kalau membicarakan tentang hari kiamat, cerita tentang akhirat, hadis bitaqah ini terkenal. Bitaqah ini maknanya kad, macam kad nama ataupun kad matrix. Kalau kita kad bekerja kita yang nak scan attendance dan macam-macam lagi. Hadis bitaqah dipanggil. Hadis tu panjang. Qala fatu da'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffatin. Fatashati sijillatu wa thakulat bitaqatu.
Satu cerita panjang Nabi bercerita orang ni masuk syurga, orang ni di akhirat tak bawa amalan gini-gini ni. Ketika dia dihisap, maka dia punya gulung dosa dia, malaikat bentangkan sejak saujana mata memandang. Dia punya dosa masa dia hidup, banyak tu dosanya. Kemudian dia gulungkan balik oleh malaikat, dia ambil pula bitaqah. Bitaqah ni dia punya kad keahlian Islam dia, ucapan la ilaha illallah. Walaupun ringan di mulut tapi berat esok di timbangan. Jadi ketika ditimbang itu berat lagi kalimat la ilaha illallah. Ini ceritanya panjang, tapi yang penting ada proses pemeriksaan, dihisap terlebih dahulu sebelum nak masukkan dalam syurga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, ada orang nanti atau orang beriman, dia masuk syurga dengan cara dihisap terlebih dahulu. Dia dihisap terlebih dahulu. Kemudian, bila dah dihisap, dia dah dapati ada buat kesilapan, kesalahan yang dia tidak sempat untuk nak kautim, nak selesaikan, nak ditaubatkan atau disettlekan sebelum dia mati. Maka orang ini selepas hisap, dia azab terlebih dahulu. Selepas dia azab, sesuai dengan kadar kesalahan dan juga dosanya, kemudian akhirnya dia masuk juga dalam syurga. Dalilnya, yakhruju qawmun minan nari ba'dama masyahum minha saf'un fayadkhuluna al-jannah fayusammihim ahlul jannah al-jahannamiyin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi cerita, nanti akan keluar daripada neraka satu kaum yang badan mereka ni hangus terbakar di api neraka. Kemudian mereka ni dimasukkan dalam syurga. Dan di kalangan penduduk-penduduk di syurga, kenal mereka ini dan menggelarkan mereka dengan istilah Al-Jahannamiyin, iaitu mantan penghuni neraka-neraka Jahannam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Agaknya kenapakah ada orang beriman yang dia terhalang masuk syurga secara direct? Apa sebab? Orang lain semua boleh masuk direct, tak ada nak kena penjara, kena celup-celup, kena kuarantin. Tapi dia kena. Apa sebab? Ada beberapa sebab. Seorang yang beriman, dia terhalang masuk syurga direct. Ada sebab. Pertama sekali, dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannata mannanun wala akhun wala mudminu khamrin. Tidak akan masuk syurga. Maknanya tak masuk direct. Orang yang melakukan tiga kesalahan. Pertama, orang yang mannanun, orang yang mengungkit pemberian. Jadi setiap sedekah, bantuan, agihan, peralatan, perubatan ke apa ke, bagi-bagi. Jangan nak dibangkit-bangkitkan lagi dan jangan nak diungkit-ungkitkan. Bagi saja. Yang kedua, wala'akun, orang yang derhaka atau melawan ibu bapanya. Dan yang ketiga, mudminu khamrin, peminum arak tegar, alkoholik. Ini tak boleh masuk syurga secara direct. Yang kedua, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi ada menyebut, la yadkhulul jannata mudminu khamrin, wala mu'minun bisihrin, wala qati'ur rahim. Tiga golongan yang tak boleh masuk syurga direct. Pertama sekali, alkoholik, orang yang penagih arak. Yang kedua, bisik, mukmin bisihrin, dia percaya kepada kehebatan sihir, hidupnya beriman pada sihir. Semua benda sihir, anak-anak biasa pun pergi sihir, nak minta projek di Putrajaya pun pergi sihir, sihir banyak, dia percaya sihir. Yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Ini hadis riwayat Ibn Hibban. Dan hadis yang lain riwayat Al-Baihaqi, Nabi menyebut salah satu, la yadkhulun al-jannah al-aqu liwalidai wad-dayus wa rijlatun nisab. Tiga golongan yang tak boleh masuk syurga direct. Pertama sekali adalah orang yang aqun liwalidai, orang yang melawan mak bapak, melawan cakap mak bapak. Yang kedua, wad-dayus, seorang suami yang membiarkan keluarganya bergelumang dengan dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, wa rijlatun nisab, orang lelaki yang menyerupai perempuan. Maknanya dia tu lelaki-lelaki tapi kecenderungannya lebih pada perempuan, lalu dia pun
merupakan dirinya seperti perempuan. Dia panggil perempuan jadi-jadian. Ataupun kita panggil mereka ni sebagai golongan yang tukar dia punya penampilan daripada satu jantina kepada jantina yang lain. Ada orang panggil jentayu. Jentayu ni jantan ayu, macam-macam istilahnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadis riwayat Imam Ahmad. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tak akan masuk surga direct. Orang yang mana jirannya tidak aman daripada buruk tingkah lakunya. Yang kelima, siapa yang tak boleh masuk direct? Man faraqa ruhul jasadu wa huwa bari'un min thalas. Al-kibri wal-ghulul wad-daini dakhala al-jannah. Apabila ruh berpisah daripada jasad, maka dia akan, kalau orang tu bebas daripada tiga perkara, mana tak terlibat dengan tiga perkara. Pertama, sombong. Yang kedua, ghulul. Ghulul ni corruption, penyelewengan, penipuan, pecah amanah. Wad-dain, orang yang banyak hutang. Tak ada tiga perkara ni, kata Nabi, dakhala al-jannah. Tu direct saja masuk dalam surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Yang penting, saudara, ke mana pun orang Islam wajib masuk surga. Wajib masuk surga. Macam mana jahat, macam syaitan sekalipun, tetap masuk surga. Tetapi, kena celuk neraka dulu. Dia tak akan kekal dalam neraka. Dia akan juga masuk surga. Sebab itu dalam satu hadis, Nabi pernah bercerita, manqala, siapa-siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan siapa yang mengatakan bahawa Muhammad adalah hamba dan rasul kepada Allah, wa anna Isa abdullah wa ibnu ummatihi wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan siapa yang mengatakan Isa, itu Nabi Isa, adalah hamba dan juga rasul kepada Allah, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam ibunya serta ruh daripadanya, wa annal jannata haqqun wa annan naru haqqun, siapa yang mengatakan surga itu benar, siapa yang mengatakan neraka itu benar, adkhalahullahul jannah ala ma kana min amali, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga walau betapa pun amal yang pernah diperlakukannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi orang Islam yang percaya dan yakin kepada Allah adalah Tuhan sebenar, dia tetap masuk surga. Tapi kalau dia banyak dosa, celuplah dalam neraka. Mungkin satu hari, mungkin dua minggu, mungkin setahun, mungkin seribu tahun. Tapi selepas tamat tempoh hukuman, tetap akan dikeluarkan daripada neraka. Apa sebab? Kerana orang Islam, sejahat-jahat orang Islam, dalam hatinya masih ada percaya pada Allah. Sebaik-baik orang bukan Islam, baik macam mana pun penampilannya, akhlaknya, moralnya, sebaik macam mana pun, tapi dalam hatinya, dia takkan percaya bahawa Allah itu Tuhan sebenar. Tapi orang Islam sejahat-jahatnya, dia tetap ada di hatinya, Tuhan adalah Allah. Sebab itu kalau kita jahat misalnya, kita orang Islam tapi jahat, jangan sampai tak percaya Allah itu Tuhan. Sebab kepercayaan bahawa Allah itu Tuhan adalah tiket dan boarding pass masuk surga. Ada satu hadis, Nabi pernah menyebut, yakhruju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman, akan dikeluarkan daripada neraka orang yang dalam hatinya masih ada sebesar zarah saja iman kepada Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dia percaya bahawa Tuhan adalah Allah. Sebesar zarah saja boleh dikeluarkan daripada neraka. Tapi tak tahulah berapa ribu tahun dah dia duduk situ. Tetap diseksa kerana dia degil, tak mengikut peraturan undang-undang yang Allah letakkan. Tapi kerana dia percaya Allah saja, boleh menyebabkan dia masuk surga.
Jangan pula yang menengok siaran ni, orang kata, ah kalau begitu tak payahlah puasa, tak payahlah sembahyang. Kan dah ada kepercayaan pada Tuhan. Maka tak payahlah tetap masuk syurga. Ya masuk, tapi lepas celup pulang neraka. Jadi barbecue, kambing bakar, golek saja dekat api tu. Tak pun kena goreng. Tak payah, kita nak jadi golongan VIP. Masuk syurga tanpa ada pemeriksaan dan tanpa perlu kena seksa dengan malaikat. Kita nak masuk direct saja. Dan ada juga Nabi menyebut, orang Islam ni, dia masuk syurga dalam keadaan amalan tidak ada. Tetapi, pertama tadi kita cerita kerana dia ada percaya kepada Allah. Dan yang kedua, kerana pertolongan saudara-saudara se-Islam. Itu ada hadisnya. Nabi pernah bercerita, فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ أَحَدِ مِنْكُمْ بِأَشَدِّ مُنَشَدَةً لِلَّهِ فِي إِسْتِضَاءَةِ الْحَقِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Demi Allah, kata Nabi, orang yang paling sibuk dari kiamat nanti dalam nak menolong, membela orang adalah orang-orang beriman. Mereka ni akan minta pada Allah supaya dikeluarkan orang ni, dikeluarkan orang ni. Dia pula kerja mengejas. Dia mengejas supaya orang-orang ni dikeluarkan berneraka, masuk, berlangsung. Dia aturkan. Dia sibuk nak mengaturkan. Maka datang malaikat. Dia organiskan, disusunkan balik. Tanya, kenapa ni awak nak keluarkan siapa? Saya nak keluarkan orang sipulan. Apa hubungan awak dengan sipulan? Sedara ke apa? Dakano yasumuna ma'ana. Orang beriman jawab, oh dia dulu pernah puasa sekali dengan kami dulu. Bulan Ramadan Al-Mubarak. Dia rajin puasa. Datang pula yang kru. Kan yusalluna ma'ana. Oh ni geng kita orang selalu semayang dekat ofis, dekat surau. Tapi dia adalah kesilapan dia buat korupsi ke menyeleweng. Allah ma'ana. Yang ketiga, yuhajjuna ma'ana. Ini geng haji saya. Rupa dia pergi haji, pakai duit haram, kena jugalah. Ya haju nama anak. Maka setelah ditimbang, disemak, mendengar hujah-hujah daripada orang-orang yang nak membela ni, fayuqal lahum akhriju man araftum. Tak apalah, keluarkanlah siapa-siapa orang yang awak kenal. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, Nabi cerita ada orang akan masuk syurga kerana ada orang lain yang jadi peguam bela dia ketika di hari kiamat nanti. Inilah untungnya kita memiliki iman. Untungnya kita percaya kepada Allah. Sebab kalimat La ilaha illallah ini begitu besar ertinya. Jangan kita gadaikan kalimat La ilaha illallah ini dengan satu kepercayaan yang tidak ada jaminan boleh menyelamatkan kita di hari akhirat. Kalau istilah orang sekarang, awak nak jahat tu awak punya pasal. Jangan sampai tukar kepercayaan. Tetap yakin bahawa Tuhan yang paling sebenar adalah Allah. Kita doalah kepada rakan-rakan kita yang tidak percaya akan kewujudan dan keberadaan Allah sebagai Tuhan supaya diberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Moga-moga nanti mereka pun akan turut serta percaya kewujudan Tuhan. Sebab itu kepercayaan yang boleh menyelamatkan. Balik kepada cerita tentang memasuki syurga tadi. Kita masuk syurga dalam satu sisi yang lain adalah kerana rahmat dan belas ihsan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk syurga bukan kerana pahala kita yang bertimbun-timbun, tidak. Kita masuk syurga ni nanti dengan belas ihsan Allah. Sebab itu Nabi pernah menyebut la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya tidak akan masuk syurga seseorang itu dengan amalannya bi amalihi. Kita tak akan masuk syurga dengan amalan. Sahabat jadi heran. Kila wala anta ya Rasulullah. Kita masuk syurga bukan pakai amalan ke ya Rasulullah? Adakah Tuhan pun sama juga nanti masuk syurga tanpa menggunakan amalan? Kata Nabi, qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Saya pun nanti masuk syurga dek kerana rahmat dan belas ihsan Allah saja. Hadis
Bukhari dan Muslim. Sebab itu inilah yang kita nak dalam hidup kita, iaitu rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Ayam denak si ayam hutan, bertelur sebiji dimakan musang. Rahmat Allah bagaikan lautan, penyejuk hati jiwa yang gersang. Rahmat Allah, kasih sayang. Habis Ustaz, yang kita puasa, kita mengaji, kita terawih, orang suruh cari pahala banyak-banyak, apa tujuan? Baik, pahala yang kita gapai, pahala points yang kita kumpul, itu bukan untuk nak masuk surga. Tetapi kita gunakan pahala-pahala itu sebagai perbelanjaan kita di alam yang satu lagi. Sebab pahala ini adalah mata wang akhirat. Lagi banyak pahala kita kumpul, makin kayalah kita di alam yang satu lagi. Sebab alam kubur, alam barzah, alam akhirat, dia adalah alam yang ada kehidupan. Kita jangan bayangkan alam barzah, alam kubur tu macam yang kita tengok orang kebumikan jenazah yang di kapan itu. Tak, itu liang lahat saja. Di dalam tu ada satu alam. Alam kehidupan, ada berkehidupan, ada kerjaya, ada macam aktiviti macam kita sekarang ni. Jadi siapa yang ada simpanan banyak, beruntunglah dia. Macam sekarang ni musim-musim PKP. Dah masuk hari ke 43, 44. Orang yang tak ada simpanan tempoh 6 bulan untuk dia survive, maka sekarang ni jalan pun terhoyong-hayang dah. Sebab simpanan dah tak ada. Masuk tak ada, keluar banyak. Tapi kalau orang yang ada simpanan, dia dah beringat sejak lama, maka menghadapi saat-saat sukar sebegini, insyaAllah dia ada ketenangan. Inilah kehidupan. Maka sama di alam barzah, susah. Tapi orang yang ada stok simpanan, insyaAllah boleh survive. Di akhirat pun sama, ada kehidupan. Tapi bila pergi ke alam barzah, pergi ke alam akhirat, duit kita tak laku. Walaupun ada setengah orang, dia meninggal, dia suruh anak cucu dia, tanam dia dengan duit-duit sekali. Tanam dia dengan harta dia. Sebab dia percaya nanti di alam yang satu lagi, dia nak membeli air, nak pergi ke kedai-kedai, dia ada duit. Duit tak laku di alam lain. Jangankan duit di alam lain. Kita di Malaysia pakai ringgit, masuk ke Singapura, masuk Singapura, duit Malaysia tak laku. Tak laku. Pergi ke Singapura, kita kena pakai Singapore dollar. Walaupun kita hanya niat nak beli misalnya putu piring saja, $2. Tak boleh pakai ringgit, mesti pakai Singapore dollar. Kita pergi ke Indonesia, ringgit tak laku. Mesti mau pakai rupiah. Pergi ke Thailand, pakai baht Thailand. Pergi ke Eropah, pakai euro. Pergi ke UK, pergi England, dia pakai pound sterling. Pergi ke Amerika, pakai US dollar. Pergi ke Arab Saudi, Mekah, Madinah, pakai rial. Pergi akhirat, pakai pahala. Pahala itu adalah currency-nya. Sebab itu Nabi bercerita dalam satu hadis, ada satu orang bawa pahala banyak depan Allah. Pahala haji, pahala puasa, pahala umrah, pahala tolong orang, pahala bagi orang makan, macam-macam. Diringkaskan dalam hadis itu Nabi sebut, atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapa orang paling bankrupt di padang mahsyar nanti? Orang ni Nabi cerita bawa satu meja, dia table semua pahala dia. Atas kertas, logiknya memang dia ni ahli surga, penuh pahala. Tetapi kemudian Nabi cerita, datang satu orang mengadu, ya Allah, ini orang mulut celupa, kata saya macam-macam, dia mengutuk saya, fitnah saya, dahlah tak minta maaf, saya malu ni, hari ni nak tuntut keadilan. Malaikat pun kata, ambil satu pahala, bagi korang, ambil satu. Habis dah satu pahala. Datang lagi orang lain, datang lagi orang lain. Rupanya orang ni masih hidup di dunia, menghajar orang. Pukul orang, lempang orang. Apa lagi? Zalim pada orang, fitnah pada orang. Tapi tak pernah minta maaf, tak pernah tarik balik percakapan yang tak elok, tak elok. Orang terluka dengan kata-kata dia. Tapi pahala dia banyak. Maka akan ditarik satu-satu. Bagi pada orang yang kita zalim ni. Sampai peringkat Nabi bercerita, orang ni pahalanya habis, zero. Atas meja kosong. Datang lagi satu orang.
Ya Allah, ini orang dulu, dia pernah tanpa saya. Tak minta maaf pun. Hal kecil saja, dia lempang saya. Hari ini saya nak tuntut bela. Mereka kata, pakcik yang biasa, ambil pahala, bagi ke mamak ni. Pakcik berjawab, tuan, pahala saya habis semua dah. Dah habis semua. Korang ni, orang ni, orang ni, tak ada apa tinggal. Habis macam mana ini orang minta keadilan. Lantas, Allah Ta'ala menitahkan. Ambil dosa mamak ni, pikul pula dia pakcik. Tak pasal-pasal. Ini hadis yang disebut tentang golongan paling bankrupt sekali di padang masyarakat. Sebab itu kita memerlukan pahala sebagai mata wang. Tetapi untuk memasuki syurga Allah, itu rahmat dan belas ihsan daripada Allah. Ada orang yang mana dia ni baru masuk Islam hari ni. Takdirnya 2 hari kemudian meninggal dunia. Tuan-tuan agak dia masuk syurga atau tidak? Masuk. Adakah dia masuk kerana amalan? Amalan apa? Baru 2 hari Islam. Mekah tak pergi lagi. Mekah tak pergi haji umrah, tak pernah. Tapi dia tetap masuk surga kerana belas ihsan daripada Allah. Sebab itu rahmat ini yang paling kita hendak sangat. Sebab itu bulan Ramadan ni bulan rahmat. Bulan mencari kasih sayang dan pelukan mesra daripada Allah pada kita. Maka mesti dicari. Cari je dengan jalur ibadah, munajat, berdoa dan bagai-bagai lagi. Yang penting hadirin hadirat, saudara-saudari sekalian, kita berusahalah untuk jauhkan diri daripada dicelup dalam neraka. Masuk syurga biarlah direct saja. Kita mesti istiqamah memohon syurga dan mesti minta supaya jangan berselisih pun dengan neraka. Neraka ni hadirin hadirat sekalian, dia punya tahap siksaannya begitu luar biasa panas. Janganlah kita nak gua-gua menyebut, tak apalah ustaz, masuk neraka sekejap. Lepas tu kan, lelah masuk surga. Eh jangan, ni ayat orang tak mengaji akidah ni. Orang tak mengaji tentang neraka. Neraka ni panasnya sangat luar biasa. Api di dunia ni hanyalah satu daripada 70 bahagian kepanasan neraka jahanam. Nabi menyebut, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam. Api kamu yang dinyalakan oleh anak cucu Adam hanyalah satu bahagian daripada 70 bahagian dari kepanasan api neraka jahannam. Qalu wallahi ya Rasulullah in kanat lakafiatan. Mereka pun mengata, demi Allah ya Rasulullah, api di dunia saja sudah cukup untuk menyiksakan kami. Maka kata Nabi, fa innaha fuddilat alaiha 69 juz'an kulluha mithlu harriha. Maka kata Nabi, sesungguhnya api neraka jahanam dilebihkan 69 kali ganda panasnya. Dan setiap bahagian daripada 69 ini mempunyai panas yang hampir sama dengan kepanasan di dunia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di neraka ni, hadirin hadirat sekalian, dia panas sebab dia punya proses pemanasannya beribu tahun. Uqidan ala nari alfa sanatin hatta ahmarat, thumma uqida alaiha alfa sanatin hatta biyaddat, thumma uqida alaiha alfa sanatin hatta suwaddat, fahya sawda'u muzlimatun. Api neraka itu Allah panaskan selama 1000 tahun sampai dia jadi merah. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai dia jadi putih. Kemudian dipanaskan 100 tahun sampai dia jadi hitam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kalau kita ambil air mendidih. Air mendidih. Air mendidih itu panasnya berapa? 100 darjah Celsius. Berapa orang di kalangan kita yang sanggup celupkan jarinya ke dalam air yang sedang menggelegak? Itu tidak ada. Cari penyakit. Kalau dibuat pun cari penyakit. Kalau kita tengok api gas yang kita gunakan untuk memasak, berapa kepanasan? 300 darjah Celsius. 300 darjah Celsius. Ini saya bandingkan api yang ada di dunia.
Kalau kita bandingkan dengan lava gunung berapi, berapa panasnya? Suhu lava yang melempah daripada gunung berapi itu biasanya antara 700 hingga 1200 darjah Celsius. Adakah itu yang paling panas api di dunia? Tidak. Ada lagi yang lebih panas daripada lava lagi. Apakah dia? Dia panggil oxyacetylene. Ini welding. Iaitu welding untuk kita sama ada nak potong besi ataupun nak mencantumkan besi. Kepanasan api ataupun flame oksigen daripada acetylene ini boleh mencecah 3,500 darjah Celsius kerana besi kebiasaannya akan panas, akan cair pada paras suhu 1,500 darjah Celsius. Maka kalau kita mengambil oxyacetylene ini sebagai suhu paling panas di muka bumi, maka barang perlu diingat, suhu api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada oxyacetylene. Sebab itu bila kita mendengar Nabi menyebut suhu neraka ini 70 lebih tinggi daripada dunia, jangan dibandingkan dengan api lighter, tetapi kita bandingkan dengan oxyacetylene. Kalau nak dibandingkan dengan api lighter, itu yang tak berapa nak takut itu. Baik, kalau bandingkan dengan oxyacetylene sebagai suhu paling panas di dunia, maka kita buatkan perkiraan ringkas. Kalau 70 kali ganda daripada 3,500 darjah Celsius, maknanya suhu api neraka, ini kita kiraan sama-sama sajalah. Mungkin kiraannya adalah boleh mencecah 245,000 darjah Celsius ataupun lebih kurang 2,500 kali kepanasan daripada air yang sedang mendidih yang kita masak di dapur itu. Bayangkanlah berapa punya panas. Maka adakah kita nak mengatakan lagi, tak apalah masuk neraka sekejap, lelah masuk syurga, kan tadi ustaz dah cakap, jangan. Mesti jauhkan daripada neraka, minta surga saja. Jangan singgah di mana-mana lagi. Begitu seksanya neraka ini, sehinggakan dalam hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma baina mankibail kafir masiratu salasati ayamin liraqib musriq. Dalam satu hadis digambarkan, ni hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya kata Abu Hurairah, jarak antara bahu ahli neraka itu seperti jarak orang yang memandu kenderaan dengan cepat selama 3 hari. Apa artinya? Ahli neraka esok, badannya dijadikan Allah besar-besar. Dibesarkan badan mereka. Dalam ada hadis menyebut, gigi ahli neraka saja sebesar Jabal Uhud. Ada yang hadis menyebut, kulitnya itu setebal 3 hari perjalanan. Itu hadis Muslim. Dalam satu hadis yang lain, darsul kafir au nabal kafir mislu Uhudin wa ghaza ala jaladahu masirata salasata ayyam. Besar gigi gerahamnya saja besar Jabal Uhud. Bukit Uhud, Gunung Uhud, bagi kita yang pergi ke Madinah Al-Munawwarah, panjang perjalanan tu semua Jabal Uhud. Jabal Uhud ni 1,077 meter. Jadi bayangkanlah kalau gigi sebesar itu. Dalam hadis yang lain daripada riwayat At-Tirmizi, daripada Al-Ahmash, punggung ahli neraka saja, saiz dia luasnya daripada Mekah ke Madinah. Apa sebab diluaskan sampai begitu? Sebabnya nak memberikan kepada orang-orang manusia ini peringatan bahawa mereka akan diseksa dengan teruk sekali. Kita orang-orang yang engkar pada Allah, dia akan dimasukkan dalam neraka esok, dibakar. Dan dibakar itu, api dia lebih daripada api oxyacetylene tadi kepanasannya. Kalau guna tubuh badan yang spek kita sekarang, belum sampai pada api, hangus dah. Jadi Allah Ta'ala besarkan badan kita supaya bila digoreng, di deep fry ke, dibakar barbecue ke dalam neraka nanti, dia boleh
sekata saja kepanasannya. Allah janji dalam Quran surah At-Taubah ayat 35, yauma yuhma 'alaiha finnari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dalam neraka jahannam, aku akan bakar ahli neraka, bakar dahi mereka, punggung mereka, usuk mereka, aku akan bakar. Surah At-Taubah ayat 35. Sebab itu orang-orang yang beriman, dia akan berusaha bersungguh-sungguh supaya tidak dimasukkan ke dalam neraka langsung. Dia mesti mengimpikan syurga tanpa perlu untuk nak tempuh neraka walaupun singgah sekejap sekalipun. Sebab itu dalam kita membincangkan tentang mendambakan syurga atau ingin nak masuk dalam syurga, kita mesti jangan lupa berdoa supaya Allah masukkan kita tanpa hisab. Banyak ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang bahawa orang yang duduk dalam syurga nanti dengan orang yang duduk di neraka, dia seolah-olah berjiran. Dan mereka ni akan ada dialog antara mereka ini. Kesian bila kita baca ayat-ayat dalam Quran, mendatangkan keinsafan pada kita. Begitu mengharukan sekali. Sebagai contoh, dalam surah Al-A'raf ayat 50, Allah Ta'ala rakamkan, وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Penghuni-penghuni neraka menyeru kepada penghuni-penghuni syurga, wahai penghuni syurga, berikanlah kami sedikit air ataupun makanan yang sedang dinikmati oleh kamu sebagai rezeki daripada Allah. Maka jawab penghuni syurga, minta maaf, Allah telah mengharamkan air dan makanan ini daripada kamu. Surah Al-A'raf ayat 50. Begitu juga Allah rakamkan dalam ayat yang lain, وَقَالَ الَّذِينَ فِي نَارِ لَخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Ini dalam surah Ghafir ayat 49-50. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada pengawal-pengawal mereka, mohonkanlah kepada Tuhan supaya ringankanlah azab kami barang sekali. Malaikat pengawal pun bertanya, bukankah sebelum ini ada rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan pada kamu? Mereka jawab, benar, mereka pernah datang. Maka kata penjaga-penjaga itu, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan dimakbulkan. Maknanya, jangan mimpilah nak dikeluarkan daripada neraka setelah kamu tidak mengikut nasihat yang dibawakan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Begitu juga ada di kalangan penduduk-penduduk dalam neraka ini yang mohon supaya mereka dimatikan saja. Sebab dah tak tahan dengan seksaan-seksaan yang mereka tempuh dalam neraka. وَنَادَوْ يَا مَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Ahli neraka ini akan merayu pada malaikat, wahai malaikat Malik, beritahulah pada Tuhan, bunuhlah saja kami ini. Qalu innakum makithun, kata malaikat Malik, no, kamu akan kekal duduk di sini. Surah Az-Zukhruf ayat 77. Itu juga ada di kalangan ahli neraka, minta supaya dia dibalikkan sekejap ke dunia nak beramal ibadah, menyesal. Dia sama macam orang jarang pergi ke masjid. Bila time PKP ni dah 40 hari lebih dia tak sembahyang di masjid, tinggal Jumaat dah sampai 5-6 kali baru dia terasa nak pergi ke masjid. Dulu masa orang tengah tak ada PKP, dia pergi masjid singgah tandas sajalah.
Sekarang ni baru tergege mikir macam mana nak ke masjid. Tak apalah, penyesalan itu berlaku di sepanjang masa. Termasuk di alam akhirat nanti, orang akan menyesal. Alam kubur, orang menyesal. Menyesal dan minta balik-balik. Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Eh Tuhan, keluarkanlah kami daripada neraka. Balikkanlah kami supaya kami ini boleh buat kebaikan. Sesungguhnya kami dulu adalah orang yang zalim. Qala akhsi qala qala ihsa'u fiha wa la tukallimun. Allah Taala pula marah dan menegur mereka, tinggallah kamu dengan hina dalam neraka dan jangan bercakap pun dengan aku. Surah Mukminun ayat 107 sampai 108. Sebab itu kita berdoalah kepada Allah supaya Allah Taala ini mengurniakan kepada kita syurga dan jauhkan terus daripada neraka. Mesti minta kepada Allah. Man sa'alallahul jannah salasa maratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannata wa man stajaru billahi minan nari qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar. Siapa yang mohon syurga daripada kepada Allah 3 kali, maka syurga akan kata kepada dia, ya Allah, masukkanlah orang ini ke dalam syurga. Barang siapa yang diselamatkan, yang mohon diselamatkan oleh Allah daripada neraka sebanyak 3 kali, maka neraka pun akan doakan kepada dia, ya Allah, selamatkanlah dia daripada siksaan neraka ini. Hadis riwayat Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Yang penting, yang mustahak sebagai satu kesimpulan kepada perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan syurga yang dirindukan, sebagai orang beriman, berdoalah kepada Allah supaya kita ini diberikan belas ihsan oleh Allah untuk memasuki syurga-Nya. Ini yang pertama. Yang kedua, berdoalah kepada Allah supaya kita ini dapat masuk syurga yang paling istimewa sekali. Apakah syurga yang paling istimewa? Syurga Firdaus. Walaupun dari segi kelayakan tak layak, cak ayam je kita ni, tapi minta kena minta yang terbaik. Itu ada tuntutannya. Minta biar minta yang terbaik. Yang ketiga, selain daripada kita minta syurga yang terbaik, minta juga atau berdoalah kepada Allah supaya kita ni dimasukkan syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak amalan-amalan ini perlukan satu tajuk yang berlainan pula untuk kita nak bincangkan tentang apakah amalan-amalan tersebut. Dia ada sebagai contoh, Nabi sebut orang yang masuk syurga sekali dengan aku, banyak orang yang elok akhlaknya, kata Nabi. Siapa lagi? Orang yang menyantuni anak-anak yatim. Siapa lagi? Orang yang jaga anak perempuannya sampai anak perempuan jadi anak yang salihah. Banyaklah amalan-amalan yang kalau kita buat boleh masuk syurga sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa, jangan lupa berdoa kepada Allah, masukkan kita ni dalam syurga tanpa hisab, tanpa pemeriksaan, tanpa apa-apa bentuk soal jawab daripada mana-mana pos kawalan, khususnya daripada malaikat. Kalau berlaku sesi soal jawab, percayalah, kita nak menunggu proses itu begitu lama sekali kerana soalan yang akan dilakukan atau diberikan kepada kita oleh para malaikat adalah soalan-soalan yang sangat terperinci. Inilah sedikit sebanyak sembang-sembang kita pada kesempatan hari ini. Adapun tentang apakah bentuk nikmat-nikmat yang terdapat dalam syurga, iaitu insya-Allah mungkin dapat kita sambung pada lain-lain kesempatan. Sekali lagi, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan di Perbadanan Putrajaya yang sudi untuk menganjurkan majlis ceramah kita pada hari ini, program Siri Bicara Nur Ramadan 1441 Hijriah. Dan terima kasih juga kepada para penonton kita yang sudi bergabung dengan kita dalam siaran langsung pada pagi ini. Moga-moga apa yang kita bahaskan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sebelum berpisah, mari kita menadahkan tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ma nashkala hatta yufham innaka ta'lam wa la na'lam wa anta 'alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau keluarkanlah kami dari kegelapan, ketakutan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau fahamkanlah pada kami apa-apa yang kami tidak mengerti. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan kami tidak mengetahui apa-apa. Allahumma fatah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana pintu hati orang-orang yang makrifat. Kurniakan pada kami kepahaman para nabi dan ilham para malaikat yang hampir dengan-Mu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mendulang pahala Ramadan di rumah masing-masing. Ingat, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.